Assalamu alaikum. Auzubillahi syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam satu dunia. Salam 4230156. Lengkapi 789 syukur satu syukur alhamdulillah. Sebelum saya meneruskan lagi live LV saya ni, saya harap mana isteri-isteri orang, mana anak gadis-gadis sunti, tak kira lah yang masih atau tiada dara, sila minta permisi suami dan juga permisi ibu dan ayah. Ya, yang lelaki aku tak heran lagi sebab bolehlah. So siapa-siapa yang tak minta izin pada suami dengan mak bapak, sila keluar dari LV. Terima kasih. Hari ni light sangat kuat. Biasa tu guru. Well, ini adalah masa di mana apa pun boleh jadi. Dan oleh kerana keadaan di mana lepas 2 minggu, tambah lagi 2 minggu, manusia akan memberontak. Maka ia akan mempengaruhi alam semesta. Kerana lemparkan aura-aura yang negatif, ketidakpuasan hati, pemberontakan. Jadi apa yang boleh katakan sini, hati-hati dengan hati, hati-hati dengan fikiran, kerana semua ini akan mengundang depresi. Ramai lagi yang akan tekanan perasaan, tekanan jiwa, kerana tak siap sedia untuk menghadapi situasi. Jadi Saya ucapkan semoga kalian semua kekal tenang, kekal duduk, kekal tawaduk, kekal solat, kekal berzikir, kekal lah apa yang patut untuk terapi diri. Kan? Sebab benda ni minggu yang pertama, dua minggu yang pertama mungkin bertahan lagi lah. Minggu kedua ni akan menambahkan lagi tekanan pada mereka yang tak boleh duduk diam kat rumah, pada mereka yang dah biasa keluar rumah, pada mereka yang suka lepak sana sini. Akhirnya semuanya aktiviti itu terpaksa dibatalkan. Jadi apa yang boleh kata kat sini, inilah masanya untuk kita kenal diri, muhasabah diri, kenal diri. Inilah maksudnya untuk kita berhati-hati dengan hati, berhati-hati dengan jiwa, berhati-hati dengan fikiran, berhati-hati dengan jari jemari, kerana ini semua akan mempengaruhi alam semesta, akan mempengaruhi bumi. Apa saja tindak tanduk manusia mempengaruhi alam semesta. Sekiranya kita tak mampu untuk menangani dengan baik, sekiranya kita masih lagi orang kata tidak mampu untuk mengawal diri,
ini semua akan mengundang perkara yang tak akan kita tercapai di akal nanti. Jadi jangan ingat kita dah cukup solat, kita dah cukup apa semua tu, kita dah kuat. Tak, kita perlu sentiasa berada dalam keadaan positiviti supaya tiada hasutan jin, syaitan, iblis maupun fitnah dajjal yang boleh membawa kemurungan, yang boleh membawa kepada kancah depresi. Hati-hati. 2.5 tahun Prince Chicky Dinsley telah usaha untuk berkongsi pengalaman-pengalaman maupun situasi-situasi yang dihadapi. Namun, oleh kerana rakyat Malaysia tidak berbuka, tidak berlapang dada, tidak terbuka fikiran, menganggap benda itu semua adalah gila. Dan inilah yang akan terjadi pada rakyat Malaysia. Sikit demi sedikit akan membuatkan ramai yang buat kerja gila. Hati-hati. Okay. Jadi saya pun tak nak cakap panjang. Saya pun lebih suka untuk relax-relax je ni. Saya nak tengok sejauh mana rakyat Malaysia mampu untuk menangani keadaan situasi yang sedang semua hadapi. Tak kira lah yang kaya ke, yang miskin ke, yang sederhana ke, yang berilmu ke, yang berilmiah ke. If you're not strong enough on your mentality and rohani, goodbye. That's what I can say. Kadang cakap-cakap sendiri, aku cakap dengan diri, oh itu lagi bahaya, itu sangat bahaya, itu sangat bahaya. Okay, duduk rumah je keluar dan kadang-kadang cakap di sini, itu sangat bahaya. Jangan ada sampai peringkat bercakap dengan diri sendiri, itu sangat bahaya. You need terapi, you need to sedar balik diri, sedar masa, sedar ruang, supaya kembali, kembali ke akar umbi. Okay, bila dah mula cakap dulu rumah sorang-sorang, itu dah masalah berkawan dengan jin. Okay, okay, itu dah berkawan dengan jin. Jangan main-main pasal corona ni. Jangan nak babak lawak. Ini bukan perkara main-main. Ini boleh menjerumus ke arah mati. Okay, gila tak gila, kau lagi gila. Sebab kau follow aku, naik je notification kat Instagram kau, kau follow aku dan kau tengok aku, maknanya kau lagi gila pada aku. Sebab kau gilakan aku. And itu lagi masalah gila yang tak sedar diri. Okay, so jangan nak mengatakan orang gila, kerana nowadays is cash is king. You mean bukan cash is king, cash. Cash, tahu cash, bayar tunai dari Allah SWT. Tak payah nak lawak sangat, tak payah nak lawak, tak payah nak lawak. Aku risau nanti apa yang kau gelak ketawa tu akan kau gelak ketawa seorang-seorang. Kau fikirkan apa yang terjadi dengan kau. Okay, ya, yeah? Sebab nampak? Tak ada bang, saja bagi buat fikiran yang tak betul ni. Nampak tu. Kan? Jadi apa yang boleh kata kat sini, budak-budak ke tak budak-budak, budak-budak lagi teruk lah. And sebab korang dah biasa, dah bebas di sana sini, korang dah biasa dah pergi lepak-lepak sana sini, suddenly benda semua terkawal. Jadi lagi teruk sebenarnya. Sebab ilmu korang tu lah posciput dua je. And apa yang boleh kata kat sini, Have fun. Tak apa, tak apa. Kau cakap lah babi apa je sekalipun, sekarang ni benda ni karma. And kau cakap babi, kau akan terkena balik. Kau akan bersifat babi. Tak percaya, nanti kau tunggulah sikit dia masih tak amal lagi. Sekiranya berterusan lagi kita punya PKP ni,
kau akan bertukar lebih teruk daripada sifat babi. Itu je boleh kata kat sini. Waalaikumsalam. Okay. Okay. HSBC. Sat sepatang baru. Ciao. Saya cuma bagi masa beberapa minit je untuk ruangkan bersama. Sebab saya rasa cukuplah untuk saya memperandakan akidah budak-budak semua ni. Tetap bukan budak-budak je. Yang dah tua bersama, bodoh. And, tapi tak apa, nampak macam mana. Bukan semua orang sampai ke fahaman tu. And di apa yang boleh kata kat sini, hati-hati dengan hati, hati-hati dengan fikiran, hati-hati dengan jiwa, hati-hati dengan jari jemari. Okay. Macam kau tu bijapur sangat. Bahasa apa pakai ni? Bahasa apa ni? Bahasa apa yang pakai ni? Cuba guna bahasa ibunda, bahasa yang betul. Jangan guna bahasa budak-budak WeChat yang bodoh semua tu. Itu tak melambangkan kita ni bodoh sekiranya menggunakan bahasa-bahasa WeChat yang korang sendiri yang faham, orang lain tak faham. So please, please back to reality. Kembali ke akar umbi. Kembali ke akar umbi. Kembali kepada realiti. Okay. Kembali kepada realiti. Okay. Jangan nak terlalu WeChat sangat. Tak payah nak beraya sangat. Nak create your own dimensi. Orang yang tak faham. Okay. Tak payah. Tak payah pula dia sahut menyahut. Kau dah lah babi. Mereka tak payah. Tak payah. Tak payah nak jadi backup singa ke, backup dancer ke, backup apa, tak perlu. Aku tak perlu ada. And aku tak perlu ada balaci-balaci. And aku cuma perlu ada, aku cuma mahu meminta pada kalian semua supaya hati-hati dengan hati, hati-hati dengan fikiran, hati-hati dengan jari jemari, hati-hati dengan jiwa naluri. Ya? Yeah? Ya? Yeah? Okay. Jadi apa yang boleh kata kat sini, inilah peluangnya untuk kita kenali diri, ya, muhasabah diri, manfaatkan masa yang ada ni sebaik yang mungkin. Siapa yang tinggal seorang-seorang tu, hati-hati jangan sampai berkawan dengan jin, syaitan, iblis. Bahaya tu. Bahaya. Ya. Jadi Biarlah nur cahaya Allah SWT, nur cahaya Muhammad SAW, nur cahaya ilmu, nur cahaya iman, nur cahaya taqwa yang menerangi hati, jiwa, nuraini. Jangan biarkan cahaya-cahaya selain daripada cahaya nur itu. Jangan biarkan cahaya api merasuki. Entah apa yang merasuki tubuhmu. Okay. Jangan main. Inilah masanya untuk kita bersandiwara, berdrama sangat dengan diri. Okay. Kau macam tak betul, cik. Mana ada benda yang betul kat dunia ni? Kau sendiri pun tak betul dengan diri kau. Kau masuk ruangan orang pun tak bagi salam. Mak bapak kau ajar macam mana? Kan? Tak pernah ikut piknuri lah tu. Kan? Tak pernah pergi orang tu. Sebab tu biadab sangat. Biadab yang teradab yang hilang. Okay? Tak payahlah kata aku tak betul. Kau lagi tak betul. Kau masuk macam babi meredah kampung, tapi kau kata pula aku yang tak betul. Mana kau punya otak yang betul tu? Tak ada. Tak ada. Hilang. Dah bagi salam, lepas tu kau nak kuajar pula. Macam tu. Oh, kesian mak bapak kau. Kan? Diajar, diasuh, tapi kesian. Sian, sian, sian.
Saya kata seperti babi redah kampung. Saya tak cakap macam babi. Saya kata macam babi redah kampung. Faham tak perkataan dia? Faham tak perkataan yang saya sebut? Faham tak ayat yang saya sebut? Saya kata seperti babi redah kampung. Macam babi redah kampung. Lah, itulah budak-budak zaman sekarang ni. Di sini koyak, tiba-tiba kata orang koyak. Korang ni semua jiwa mental tak kental lah. Korang semua lah jala tisu koyak tu. And so, have fun guys. Selamatkan diri supaya tidak depresi. Okay. Ciao, ciao. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jangan rasa diri hebat sangat. Kerana Allah Maha Hebat. Sekiranya Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, jadi, maka jadilah ia terjadi. Luangkan masa bersama ibu, bersama ayah. Sekiranya seorang-seorang, bukalah zikir, bukalah ayat suci Al-Quran. Risau nanti bertemankan si dia, si dia, si dia yang memang telah meminta kepada Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Bye.